Mengenang sosok Melita Sida Butar, peserta Indonesia Idol meninggal dunia susul kembaran. Melita Sida Butar, peserta Indonesia Idol Special Season yang baru saja meninggal dunia, Senin tanggal 8 April tahun 2024 tengah menjadi sorotan. Industri musik dan tanah air sedang berduka atas kepergian penyanyi rohani Indonesia tersebut. Pelantun lagu, Penolong Yang Setia, itu mengembuskan napas terakhirnya di usia 23 tahun. Penyanyi Melita Sida Butar diketahui sudah merilis lagu rohani sejak akhir 2020 lalu. Melita Sida Butar diketahui memiliki seorang saudara kembar, yakni Melisha Sida Butar. Namun Melisha sudah berpulang terlebih dahulu pada Selasa tanggal 8 Desember tahun 2020 lalu. Kabar kepergian Melita Sida Butar menghebohkan publik. Sebagai informasi, Melita Sida Butar dikenal usai mengikuti Indonesian Idol bersama kembarannya, Melisha Sida Butar. Kembaran Melita, yakni Melisha Sida Butar yang meninggal pada tanggal 8 Desember tahun 2020 karena penyakit hati. Pasca saudara kembarnya meninggal dunia, Melita Sida Butar mengungkapkan curhatan pilu di media sosial. Saat itu, Melita Sida Butar menuliskan pesan menyentuh terkait kabar sang kakak, Melisha Sida Butar meninggal dunia. Selama ini selalu bersama, Melita Sida Butar mengungkapkan ketakutannya setelah ditinggal sang kakak untuk selamanya.